Assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sat, ini teman anak Riki, Sat. Iya. Sat, akhirnya kita bisa ngelanjuti ya, Sat, ya. Kajian ya, kita, Sat, udah gak sabar juga nih, Sat, mau ngelanjuti kajian yang kemarin, Sat, ya. Insya Allah. Hari ini kita ngebahas ke yang mana, Sat, ya? Iya, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Wabilus Sayyid, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, terakhir kan kita sudah bahas tentang syukur, ya. Syukur. Bagaimana rukun-rukun syukur itu, kan tiga hal yang harus dikerjakan seseorang. Sedikit mengulang mungkin, ya. Bahwasannya, ya, syukur itu ada tiga rukunnya kemarin, kan. Jadi, kapan dikatakan orang itu telah bersyukur kepada Allah? Yang pertama itu ketika dia telah bersyukur dengan hatinya, yaitu dengan meyakini bahwasannya tidak ada satupun nikmat yang ada padanya sekarang, melainkan itu semua datang dari Allah. Meyakini, ya, itu sudah. Meyakini itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Itu syukur dengan hati kita. Kemudian syukur dengan lisan kita. Dengan memuji pemberi nikmat tersebut. Dengan menyebut-nyebut kenikmatan tersebut. Ya. Kemudian berikutnya bersyukur dengan anggota badan. Atau dalam artian kita menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada untuk kita. Di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiga hal ini dilakukan oleh seorang hamba, maka pada saat itu dia telah dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menariknya nih Bang Riki. Rikian itu kalau dalam bahasa Arab itu tambahan belakangnya, artinya ada dua. Ada dua. Nah, Bang Riki. Bang Riki. Nah, yang menariknya nih, kata Al-Imam Ibnul Qayyim setelah beliau menjelaskan tentang syukur itu, ya, tiga hal itu. Kemudian di akhir paragraf tentang pembahasan tentang syukur ini kata beliau, fa idza fa'ala dzalika faqad syakara ma'a taqsirihi fi syukriha. Kalau dia telah mengerjakan yang tiga hal tadi, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah, maka dia telah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah ma'a taqsirihi fi syukriha. Meskipun, ya, di dalam syukurnya itu pasti tetap ada kekurangan. Maksudnya paham gak? Kurang. Jadi gini, ketika kita sudah mengerjakan tiga hal ini, tadi kan kita bilang, ya, artinya orang ini telah dinilai sebagai orang yang telah bersyukur kepada Allah. Tapi catat baik-baik, garis bawahi, biarpun begitu tetap saja syukur yang kita lakukan itu dengan tiga rukun tadi itu tetap belum bisa dikatakan syukur yang sangat sempurna. Ya, sempurna artinya sesuai dengan banyaknya jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetap pasti akan ada kekurangan, kecacatan dalam syukur kita itu. Ya. Ini indahnya perkataan ulama ini. Ma'a taqsirihi fi syukriha. Dia sudah bersyukur di mana syukurnya tetap akan ada kekurangan di situ. Seolah beliau ingin mengatakan, akhi, nikmat Allah itu banyak sekali sama kalian. Oh ya, paham. Meskipun kalian sudah menunaikan tiga rukun syukur itu, tetap apa yang kalian lakukan itu belum bisa membalas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Masih banyak kekurangan dari syukur masih, kalian. Itu. Jadi kita tetap merasa kurang syukurnya, Sat, ya. Ya. Jangan kita udah merasa, wah, aku udah jadi orang yang bersyukur. Syakur nih, orang yang bersyukur. Berarti gak boleh gitu, Sat, walaupun kita udah melakukan tiga cara syukur tadi, Sat. Mm-hmm. Ya. Tetap harus kita hadirkan, kita masih banyak kekurangan di hadapan Allah. Syukur kita ini belum sempurna, belum bisa membalas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu harus kita hadirkan di dalam perasaan kita. Jangan kita udah kepedean merasa, wah, udah dapat ilmunya. Aku udah dianggap sebagai orang yang ahli syukur. Belum. Ingat, kata Ibn Al-Qayyim, ma'a taqsirihi fi syukriha. Masih ada kekurangan di dalam dia bersyukur.
itu dia telah mengerjakan tiga hal ini. Bagaimana lagi kalau tiga hal ini belum dia kerjakan? Mungkin masih salah satu atau satu kurang, cuma dua dia kerjakan. Kalau tiga saja dia kerjakan, itu masih ada kekurangan di dalam bersyukur dia. Lagi-lagi kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah yang ada pada kita, dan sedikitnya, ya, apa namanya, di mana nikmat tersebut tidak bisa digantikan dengan jumlah syukur yang kita panjatkan. Berarti, Ustaz, kok bisa kita bilang kalau misalnya syukur itu gak bisa kita sempurnakan, Ustaz? Merasa gitu, Ustaz? Iya, bisa jadi, ya boleh jadi kita katakan seperti itu. Artinya, biar kita gak cukup puas gitu, Ustaz, ya? Tidak akan bisa sempurna. Kita dalam menunaikan hak Allah itu, ya, gak bisa sesempurna yang ya 100% hak Allah itu bisa kita tunaikan seluruhnya. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW itu pernah bersabda, fasad didu waqaribu, berusahalah kalian untuk tetap memaksimalkan itu, mengerjakan sesuai dengan arahan Nabi. Tadi ini arahannya itu seperti itulah, syukur tadi dalam hal syukur. Waqaribu, dan berusaha mendekati, artinya kalaupun kalian tidak bisa sempurna mengerjakannya, minimal mendekati. Ya, Nabi bersabda demikian, ini seolah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya akan ada kekurangan dan kecacatan di dalam ibadah kita, nggak mungkin bisa sempurna. Ya, berbanding terbalik dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maha sempurna Allah. Tidak ada kecacatan dalam nikmat Allah pada diri kita. Berbeda dengan syukur kita kepada Allah. Begitu. Allah dalam menunaikan haknya kepada kita, itu sempurna, adil, bijaksana. Tidak ada kekurangan. Tapi ketika kita menunaikan hak Allah, salah satunya hak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, tidak bisa sempurna saja. Tidak akan pernah saja. Sempurna. Susah. Minimal mendekati lah yang tadi. Iya, minimal mendekati. Gitu. Nah, itulah sedikit mengulang ya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah, kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Ya, setelah beliau membahas tentang syukur, ya kan? Bagaimana seseorang bisa dikatakan bersyukur. Kemudian beliau masuk pada pembahasan yang berikutnya, itu berhubungan dengan ujian. Bala, cobaan. Setelah tadi berbicara tentang syukur, kenikmatan. Sekarang beliau Al-Imam Ibnul Qayyim membahas tentang ujian. Kebalikan dari pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya membahas tentang kenikmatan, enak-enak. Gitu kan? Sekarang ini membahas tentang ujian. Ya. Tentang musibah yang menimpa seseorang. Ya. Kalau kita bilang ujian, memang ini ujian. Bahkan kenikmatan itu pun juga merupakan ujian dari Allah SWT. Cuman pada kebanyakannya kayak ujian itu kan kayak rasa yang gak enak. Iya, gitu, rasa kan? Yang gak enak. Tanpa disadari manusia, ternyata ya. Itu juga ujian. Gak sadar kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau diuji Rabbnya dengan kenikmatan, Allah memuliakan dia, Allah berikan kenikmatan kepadanya. Dia mengatakan, Allah telah memuliakanku. Dan ayat selanjutnya, adapun kalau mereka diuji dengan faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kalau mereka diuji dengan Allah sempitkan rezekinya,
ya berbanding terbalik dengan ayat sebelumnya. Apa kata mereka? Rabbi ahanan. Rabku telah menghinakan aku. Gitu sih. Dia mengira inilah yang ujian. Tapi ketika diberikan kenikmatan dia lupa. Lupa. Allah mengatakan dua-duanya di dalam ayat ini, ibtalahu. Allah menguji mereka. Dua-duanya nih ujian. Gitu. Nah, kita kembali lagi dalam pembahasan ini tadi. Ya, kemudian beliau melanjutkan ujian yang kedua ini berupa cobaan. Terus setelah membahas tentang ujian yang pertama, itu ujian kenikmatan, bagaimana cara kita bersyukur, melewatinya ya. Itu dengan bersyukur, ya. Kemudian beliau masuk kepada yang kedua ini tentang ujian berupa bala, musibah, hal-hal yang tidak enak. Kata beliau, mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha fafarduhu fiha as-sabru wat-taslim. Kata beliau di sini, musibah, bala yang kita rasakan minallah, itu dari Allah. Catat. Dari Allah. Itu dari Allah. Musibah itu sudah. Musibah, bala, semua dari Allah. Ya? Semua itu datang dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Tentu ada sebabnya kenapa akhirnya Allah memberikan musibah itu pada kita. Ya betalihi biha. Dalam rangka apa? Allah ingin menguji hamba tersebut. Ini salah satu tujuan Allah memberikan musibah kepada seorang hamba. Untuk apa? Untuk mengujinya. Bagaimana kita katakan tadi? Ini ujian. Apa yang diuji, Seth? Ketika seseorang ditimpa musibah, ya diuji bagaimana? Apa yang diuji? Diuji bagaimana kesabarannya. Oh iya, betul-betul. Ya, bagaimana keyakinan, sikap keimanan dia, bagaimana dia menyikapi musibah yang Allah berikan ini kepadanya. Itu yang diuji. Iya. Kemudian kata beliau, fafarduhu fiha as-sabru wa taslim. Maka kewajiban kita ketika mendapatkan ujian tersebut berupa musibah, bala, hal-hal yang tidak enak kita rasakan. Bagaimana? Apa kewajiban kita di dalam hal itu? As-sabr. Bersabar wa taslim. Dan pasrah sama Allah. Taslim pasrah. Pasrah. Taslim, berserah diri, pasrah sama Allah. Udah. Dia serahkan dirinya sama Allah. Nah, ini kita akan lihat ini. Kita akan coba bahas tentang satu penggalan kalimat ini aja. Dari tadi mihanun minallah yabtalihi biha. Musibah itu dari Allah. Allah menguji hambanya dengan musibah itu. Dan kewajiban seorang hamba di dalam menjalani musibah atau menghadapi, menyikapi musibah tersebut adalah bersabar dan pasrah. Baik. Tadi kita lihat di awal. Mihanun minallah. Ini yang beliau ingin ingatkan sama kita. Ujian itu datang dari Allah. Ujian, musibah yang menimpa kita itu. Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus meyakini hal demikian? Kenapa kita harus mengimani hal yang demikian itu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus bersabar dan menyerahkan diri? Kenapa pasrah? Kita harus menyadari bahwasanya ujian itu dari Allah? Supaya kita tahu bagaimana menyikapinya. Oke. Boleh. Oke. Nah, kita lihat aja langsung. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apapun. Kata Allah, apapun musibah yang menimpa. Ya, itu terjadi
karena izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ingatkan sama kita, seperti di dalam perkataan Ibnu Qayyim tadi, mihanun minallah, uji musibah itu dari Allah. Ya. Dalilnya apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah satu musibah menimpa kita, menimpa seorang hamba, kecuali itu dengan izin Allah, kehendak Allah. Apa sih fungsinya Allah sebutkan hal yang demikian itu? Kita harus menyadari bahwasanya semua ujian ini datang dari Allah, musibah ini datang dari Allah. Karena kita nggak ada daya upaya, Seth. Untuk ya karena memang dari Allah itu ya datang dari Allah gitu, Seth. Boleh. Tapi kita lihat di ayat tadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, dijelaskan para ulama tentang makna ini, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Artinya, siapa yang meyakini hal demikian tadi, ini adalah takdir Allah. Dia beriman dengan takdir Allah. Dia beriman bahwasannya apapun yang Allah perbuat, itu semua ada hikmah di baliknya. Dia meyakini hal demikian itu. Tidak ada satupun perbuatan Allah, melainkan itu semua baik. Ya, itu semua demi kemaslahatan makhluknya, ya, apapun yang Allah perbuat. Ya, jadi apa yang akan didapatkan orang seperti ini ketika dia meyakini hal demikian, kata Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Maknanya apa? Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini seperti dikatakan para ulama salaf kita, fayu'min asobahu famu'min asobahu musibah faya'lam annahu min indillah fayardha wa yusallim. Seorang mukmin ketika musibah menimpanya, kemudian dia tahu bahwasanya ini datang dari Allah, maka dia pun akan ridho dan akan berserah diri kepada Allah. Ini makna dari yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Artinya Allah akan menjadikan hatinya itu tenang, ridho dengan musibah tersebut, lapang. Karena dia tahu yang melakukan ini, yang memberikan ini, yang zat yang maha sempurna. Zat yang seluruh perbuatannya itu tidak ada kekurangan. Zat yang semua perbuatannya itu pasti baik buat hambanya. Sehingga dia akan lebih tenang. Dia akan lebih ridho dengan hal yang demikian itu. Akan lapang hatinya. Kayak ini lah, berarti kalau misalnya Allah kasih musibah itu menyadarkan diri kita bahwasanya ini kuasa Allah gitu, iya, dan dari Allah. Iya. Ya, hikmahnya kita jadi lebih sadar bahwasanya Allah berkuasa gitu, Sat. Iya. Iya, bisa dibilang seperti, artinya kita itu ada menjadi pelajaran, iya, di antara hikmahnya seperti apa, ini akan membuat kita tahu bahwasanya diri kita sangat kecil. Ya, sampai hal yang kayak gini aja enggak bisa kita halangi dari diri kita. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mau berbuat apapun kepada hambanya, dia bisa. Ya, dia tahu semua. Dia tahu bahwasannya apapun yang telah Allah tetapkan untuk menimpa kita, maka tidak mungkin meleset. Dan apapun yang tidak Allah tetapkan untuk menimpa kita, tidak akan pernah menimpa kita. Dia tahu yang demikian itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya, lam. Ketika Nabi menasihati seorang sahabatnya yang masih muda, kata Nabi SAW, ya, alam, annama asobaka lam yakun liukti'aka. Ketahuilah, apapun yang ditakdirkan untuk menimpamu, tidak akan pernah meleset darimu. Wa ma akhto'aka lam yakun liusibak. Dan adapun yang tidak ditakdirkan menimpamu, maka tidak akan pernah menimpamu. Ya. Jadi siapa yang meyakini hal demikian? Ini musibah menimpaku. Ini datangan dari Allah. Ini memang sudah Allah tetapkan berarti.
yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah dalam hatinya. Allah akan berikan kelapangan dalam hatinya. Nah, kemudian kata beliau tadi, yabtalihi biha. Allah menguji hambanya dengan ujian, dengan musibah tersebut. Yabtalihi biha. Allah menguji hambanya dengan musibah tersebut. Apa di antara ujian yang tadi? Ujian, yakin gak kita ini dari Allah? Yakin gak ini bahwasanya perbuatan Allah ini baik buat kita? Yakin gak kita bahwasanya takdir Allah itu pasti, itu gak ada kecacatan di situ, itu sempurna, itu demi kemaslahatan makhluknya. Saat bisa gak saat kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya nanti ini rupanya nanti kita punya gudang nih, usaha gudang beras, rupanya kebakaran, lalu kita nyalakan ini sebulan. itu hal yang gak kita ingat bahwasan musibah itu dari Allah, Ustaz, ya? Iya, inilah salah satu model atau sikap yang menandakan bahwasannya dia tidak lupa lulus ujian. Bahwasannya diuji, Ustaz, ya? Musibah yang menimpa dia ini, ya itu memang telah Allah takdirkan, ini dari Allah. Seharusnya bagaimana petunjuk Nabi kalau seorang muslim tertimpa musibah? Apa yang dia katakan? Qadarullah wa masya'afal. Ya, salah satunya seperti kata Bang Riki tadi. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Masya Allah. Benar. Salah satu yang diajarkan Nabi, Qadarullah wa masya'afal. Udah, ini udah tetap ketetapan Allah. Ini takdir Allah. Ini datangan dari Allah. Apa yang dia kehendaki akan dia kerjakan. Berarti tidaklah hal ini tadi misalnya hilang atau apa tuh, gudang berasnya terbakar gitu kan. Dia meyakini ini telah Allah catat. Ini pasti akan menimpa kita. Dan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini telah ada di catatan takdir. Ini udah di. Apa lagi yang dia harus? Tinggal jalani aja gitu, Ustaz. Pusing. Jadi Ustaz, kalau sikap kita itu menyalahkan orang itu termasuk. Cuman Ustaz. Bagaimana sih kalau kita sibuk ada menyalahkan musibah, orang? Iya kan? Maka kita ingat juga nih di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan musibah apapun yang Allah berikan kepada kalian, yang menimpa kalian itu, sebabnya apa? Fabima kasabat aydikum. Itu sebabnya adalah ulah tangan kalian sendiri. Dosa kalian. Allah gak bilang fabima kasabat aydinas, itu disebabkan tangan orang lain. Enggak. Allah bilang musibah yang menimpa kalian itu karena tangan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri. Maka harusnya seorang muslim itu introspeksi diri sendiri dulu. Setelah dia tadi meyakini ini datang dari Allah, Allah telah menetapkan ini, kemudian dia introspeksi dirinya. Kenapa Allah berikan musibah ini kepadaku? Kenapa Allah berikan bala? Oh, mungkin karena ada dosa-dosaku yang seperti ini. Harusnya begitu, ya? Iya. Begitu seharusnya sikap seorang muslim. Ketika didatangkan musibah, Ustaz, ya? Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya musibah yang Allah berikan kepadanya ini sebabnya adalah dosa dia. Iya, Ustaz. Jadi, Ustaz, kalau kita kembali lagi ke pembahasan kemarin kan, supaya hati kita tenang, Ustaz, ya. Jadi kalau misalnya orang yang kena musibah udah tahu ilmu kayak gini kan, Ustaz, ibaratnya mereka ya nggak terlalu kepikiran, misalnya kena musibah tidur nggak bisa, makan pun nggak bisa, ini pun ya udahlah, berarti Allah udah takdir dari Allah ini, ya, gitu, Ustaz, ya. Iya, begitulah. Itu wallahi ya akhi, itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Itu akan mendatangkan ketenangan. Yahdi qalbah. Siapa yang mengatakan? Allah. Yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Yardha wa yusallim. Dia akan ridho dengan hal demikian itu. Dia akan pasrah. Tenang hatinya. Begitulah. Begitu, Ustaz. Harusnya. Insya Allah saat ini agak
santai-santai agak dalam nih, ke hati nih.